Welcome back to my channel. So, di video kali ini aku mau kasih tahu teman-teman masker organik yang lagi aku suka banget akhir-akhir ini karena masker ini tuh ampuh banget buat ngatasi masalah kulit berjerawat dan bikin wajah kita itu cerah. So, buat teman-teman semua yang udah penasaran, apa sih masker organik yang aku bangga-banggain ini? Mari langsung aja kita mulai videonya. Jadi, masker organik yang aku maksud itu ialah masker organik dari Pure Lily. Jadi, aku dikirimin salah 5 dari banyak banget varian yang mereka punya. Jadi, mereka itu nggak cuma jual masker organik doang, tapi mereka juga jual beberapa varian water. Yang aku dikirimin salah satunya itu yang varian rose. Oke, jadi aku mau sedikit cerita dulu pengalaman aku menggunakan masker dari Pure Lily ini. Nah, jadi pas masker ini sampai, itu kondisi wajahnya aku bener-bener lagi jerawatan banget. Dan teman-teman bisa lihat ya di sini bekas-bekasnya aja masih banyak banget dan susah buat dihilangin. Tapi kemarin tuh aku punya jerawat yang bener-bener gede banget. Dan aku langsung aja cobain masker-masker dari mereka. By the way, yang aku coba itu yang varian turmeric. Karena aku dikasih tahu sama mereka kalau misalnya yang varian turmeric ini itu bisa mengatasi kulit berjerawat, terus sebagai oil control dan juga dapat mencerahkan. Jadi pas banget dengan kondisi wajah aku pada saat itu. Terus juga poin plus-plusnya lagi, mereka kan jual beberapa jenis varian water. Dan kemarin aku dikirimin yang variannya itu rose. Nah, kebetulan yang varian rose water ini itu bisa mencerahkan dan melembabkan kulit wajah, terus juga dapat mengurangi flek hitam dan bisa ngebuat wajah kita itu tampak lebih glowing. Jadi ini benar-benar gila banget karena masker organiknya itu udah banyak banget manfaatnya. Ditambah lagi ternyata airnya bukan air biasa, tapi juga ada banyak banget manfaatnya. Dan kalian bisa tebak sendiri kalau misalnya dicampur manfaatnya gila sih. Oh ya, by the way, pemakaian masker organik ini itu nggak perlu banyak-banyak. Jadi aku punya sendok. Ini sendok kecil kayak gini, tuh kayak gini kelihatan kan? Dan aku cuma butuh satu sendok doang untuk seluruh wajah aku yang super duper lebar ini. Jadi kebayang kalau misalnya satu bungkus ini bisa dipakai berkali-kali. Super hemat banget. Terus juga salah satu dari salah banyak kenapa aku suka banget sama masker organik ini. Jadi pas aku campur dua bahan utama ini, itu masker organiknya pas diaduk nggak ada gumpal-gumpalan sama sekali. Jadi benar-benar merata. Jadi pas dipakai itu benar-benar enak banget, dingin. Terus juga ini ada wangiannya dari berbagai macam varian ini. Itu ada yang wanginya itu adem banget. Salah satunya aku suka yang taro ini, wanginya benar-benar enak banget. Sampai-sampai kalau misalnya lagi pakai masker yang varian taro ini, rasanya tuh kayak bawaannya tuh lapar karena wanginya tuh seril itu, senyata itu taronya. Oh ya, balik ke topik, ke varian turmeric tadi. Dan yang varian turmeric ini itu adalah pertama kalinya aku cobain masker dari Pure Lily. Dan setelah selesai maskeran dibilas, gila, aku takjub banget sama hasilnya. Atau aku bisa bilang besok paginya, karena aku pakai maskernya itu kan malam ya sebelum skincarean. Besok paginya jerawat aku tuh bener-bener kempes. Jadi kayak maskernya tuh bener-bener ampuh banget gitu loh. Seampuh itu, padahal jerawat yang aku punya pada saat itu bener-bener gede banget dan ada matanya putih gitu. Terus rasanya sakit banget, tapi setelah pakai masker ini dipakai di wajah yang berjerawat pun gak ada rasa sakit. Dan setelah puas karena hasil pemakaian dari varian masker turmeric ini, jadinya aku cobain varian lain. Yaitu aku cobain yang varian taro. Seperti yang aku bilang tadi, wanginya tuh bener-bener adem banget, bikin lapar karena bener-bener enak banget wanginya itu. Nah, klaim untuk yang varian taro ini gak kalah ajaibnya. Jadi varian taro ini itu dapat mencerahkan kulit, terus merawat kulit wajah, terus juga bikin kulit kita itu jadi lebih glowing dan tampak bersinar. Dan benar aja, setelah pemakaian satu kali ini, baru satu kali pakai, aku langsung, aduh gila, sebagus itu masker organiknya. Thank you.
juga tahu kalau misalnya masalah kulit wajah dari yang teman-teman punya pasti itu adalah komedo. Dan by the way, varian yang cocok buat teman-teman yang punya komedonya banyak nih, aku juga, itu yang varian strawberry karena klaimnya itu ampuh untuk menghilangkan komedo. Jadi aku bisa bilang apapun masalah kulit wajah kalian, Pure Lily punya solusinya. Oh ya, by the way, masker organik dari Pure Lily ini tuh bahan-bahannya kualitas premium dan organik banget. Jadi kalian gak perlu takut wajah kalian rusak karena bahannya yang abal-abal. Aku berani jamin kalau misalnya masker dari Pure Lily ini benar-benar bagus, seajaib itu. Kalian gak akan kecewa karena aku udah buktiin sendiri, aku gak kecewa sama masker organik dari Pure Lily ini. Dan by the way, aku bisa bilang kalau misalnya masker organik dari Pure Lily ini itu beda dengan masker organik lainnya. Kalau misalnya masker organik lain tuh kan kayak tepung gitu, sedangkan ini tuh enggak. Oh ya, FYI, aku itu sama kayak kalian, aku bener-bener pecinta barang-barang murah. Dan ini pas banget karena Pure Lily masker organiknya ini isinya 40 gram, harganya cuma 15.000 doang. Terus yang water-waterannya juga isinya 100 ml, harganya cuma 15.000 doang. Jadi benar-benar terjangkau banget untuk kantong pelajar. Dan kalian bisa order masker organik dari Pure Lily ini via Shopee, jadi no tipu-tipu. Oke, jadi ini aku rasanya udah capek karena aku sesemangat itu untuk nge-review produk masker organik dari Pure Lily ini. Maaf banget kalau misalnya rada lebay ataupun terlalu bersemangat. Jadi untuk masker organik sebagus ini aku nggak mau cuman diri aku doang yang tahu, cuman diri aku doang yang nyobain. Aku mau kalian juga cobain. Dan kalian bisa langsung aja order di store mereka di Shopee di purelily.id, atau kalian bisa langsung aja cek description box. Nanti aku cantumin link toko mereka, dan aku juga bakalan cantumin link Instagram mereka. Jadi kalian bisa ya nge-stalk dulu. So kayaknya udah sampai di sini aja review dari aku. Udah kesampai semua apa yang mau aku omongin. Jadi intinya kalian harus coba karena maskernya benar-benar serbes itu. Sebagus itu, seajaib itu, gila, segila itu. So, semoga kalian suka sama video ini dan semoga kalian bisa cobain masker organik seajaib ini. Ya harus bisa sih, harus. Oke, udah, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!